menghasilkan bakteri yang meregoti pucuk-pucuk sawit, sehingga membuat pucuk sawit itu jadi busuk, hingga akhirnya pucuk sawit itu bisa patah. Dan ini adalah obatnya. Penaburan pertama abu piring atau abu gosong di atas-atas pucuk sawit, dan setelah itu disemprotkan regen kuning. The artist nah. Oke, abu gosongnya ditaburin atas pucuk sawit. Bisa kita lihat pucuk sawitnya sudah diserang oleh hama, sehingga menggunakan busuk pada pucuk sawit, dan menggunakan pucuknya sudah patah sebagian. Apa? Oh. Dan penyemprotan dimulai dari atas pucuk sampai ke bawah batang pohon juga bisa. Di sini mama rumah dompet. Ata. Ini juga bisa kita lihat sudah diserang hama dengan tandanya. Sudah berwarna hitam.